Hai, hari ni Mas nak upload dekat YouTube Mas sama buat nasi, bubur nasi belauk, okay? Style mushroom family. Alright, yang Mas tengah goreng, sorry lah, tengah record halfway. Mas tengah goreng kentang, cili kering, and then bersama dengan belacan. Okay, selera kentang untuk lauk yang kita akan masak. Cili kering untuk dengan sama belacan, dengan belacan ni kita akan buat untuk sama lotih. Okay, yang ni resepi untuk sayur kentang. Itu yang selalu resep, family kita orang masak. Kalau ikut kat sini ada bawang putih, bawang besar, goreng dengan cili api dan juga kentang yang digoreng tadi, perencah. Tu je, senang gila. And then selepas tu kita buat pizza. Nak semput pula. Okay, yang ni ialah rencah untuk sayur kangkung. Ada belacan dalam ni. Nanti masa akan beritahu apa resepi, apa dalam dia ingredient dia. Dan lepas ni, okay, yang ni mixer ni kita akan buat sambal lotih. Sambal lotih ni cili kering yang telah digoreng, ikan bilis dan juga bawang yang telah digoreng dan juga belacan yang telah digoreng dan mixer together. Actually kalau ikutkan legend dia punya resepi, you all kena tumbuk. Okay, yang ni adalah rencah untuk kangkung belacan. Seperti biasa, mixer atau blender bawang putih, bawang besar, cili api sekali dengan belacan. Okay, and then goreng sampai dah garing sedikit, bau dia dah naik, belacan dah hancur. Kita letakkan kangkung yang telah dibersihkan dan dipotong. Okay, lepas ni kita akan buat telur dadar. Telur dadar ni kita panggil telur dadar nipis. Kalau ikutkan, ikut suka orang nak telur dadar yang ada isi atau tidak. Kalau macam untuk family kita orang, kita orang suka telur dadar yang nipis ni sebab kita orang akan potong dia halus-halus dan kita akan letak kat atas bubur tu. So bila kita makan bubur tu sekali dengan telur ni, cantik sangat. So rasa macam wow, so ada hiasan, ada condiment lah orang panggil. Lalu kita orang kalau buat mihun goreng, kita orang akan ada buat telur ni lah. So kita macam kita orang ramai, so kita buatlah berapa set yang kita nak. Okay, so ikut suka lah. Tak payah letak apa-apa garam ke apa. Okay, and then kalau boleh minyak, gunakan minyak yang ada guna-guna untuk ikan masin. So kita selalu, kita orang suka ikan masin yang macam ni, yang boleh rangup, yang tak apa masin tu, yang selalu orang buat nasi ambang tu. Tak ingat lah ikan masin apa. Tapi ikan masin ni kecil-kecil. So sekali akan untuk masakan untuk bubur lauk kita. Alright, dah angkat apa semua. Macam biasa kita akan prepare everything. Telur yang kita buat tadi, gulung-gulung dan kita potong. Gulung-gulung kita potong. Alright, sekali dengan telur masin yang telah direbus selama beberapa minit sampai dia mendidih. Pastikan bila potong tu betul-betul nampak kuning dekat tengah. And then dengan kacang yang telah digoreng, and then sambal lotih yang telah dihancurkan, and then siap. Look at that, so beautiful. Get it.